Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh fa innahu ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi amma ba'du ikhwata al-a'izzah rahimakumullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala kathirin minan ni'am, dengan nikmat yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan harus kita pahami, dalam setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan meminta kepada kita mas'uliyah, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang ra'iyatihi, tentang sesuatu yang dipimpinnya. Seorang suami di rumahnya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin tentang tarbiyah yang diberikan kepada anak dan keluarganya. Seorang pemimpin negara akan ditanya tentang masyarakatnya, apakah dia sudah menjalankan tarbiyah sesuai dengan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya ataupun belum. Begitu juga setiap kita akan ditanya tentang seluruh anggota tubuh kita, apakah kita sudah mampu memimpin seluruh anggota jawarih, mata kita, telinga kita, pendengaran kita, kaki kita, bahkan hati kita. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas. Yang cerdas ini, kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisab dirinya. Menghisab dirinya, dia paham apa yang dia kerjakan. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk bekal setelah kematian. Artinya dalam hadis ini, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap tulisan, setiap bahasa yang kita sampaikan, ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ucapan yang kita ucapkan dicatat oleh para malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang keluar melainkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat raqib dan atid untuk mencatat. Ucapan yang baik akan tercatat kalau sifatnya amal ma'ruf nahi munkar, sifatnya kalimat thayyibah, setiap ucapan yang mengajak kepada kebaikan dicatat menjadi hasanat. Dan begitu juga bil aks, setiap ucapan yang disampaikan yang menjadi idza linnas, yang menyakitkan manusia, dalamnya ada ghibah, membicarakan aib orang lain. Kemudian ada fitnah. Al-fitnatu ashaddu minal qatl. Bahkan fitnah ini lebih dahsyat daripada membunuh manusia.
ada namimah mengadu domba. Maka dari tulisan dengan lisan, pendengaran dan mata, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari media sosial yang ada, ikhwatal aizzah, wajib bagi kita seorang mukmin dan mukminah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah kita, setiap ucapan kita, setiap gerak gerik kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajibun alaina, wajib bagi kita, lil ihtiyat, untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial yang ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengerjakan sesuatu, melaksanakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, ijmal maknanya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, yang kalian tidak memiliki pengetahuan dengannya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fu'ad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua yang Allah berikan daripada nikmat tersebut, nikmatul basar, nikmatus sama, nikmatul qalb, nikmatul kalam, nikmatul mashi, semua nikmat yang Allah berikan, ulaika kana anhu mas'ula, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat salafus saleh terdahulu, terutama dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu ini lebih didahulukan belajar tentang bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kalau tidak mempelajari adab, jadi adab ini bukan yang diambil dari budaya ataupun kebiasaan. Adab yang dimaksud salafus saleh terdahulu, yang dimaksud adalah sunnah-sunnah seorang murid kepada seorang muallim. Jadi bagaimana adabnya memegang Al-Quran, bagaimana adabnya bicara kepada guru. Maka dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Muslim, dalam Ashabus Sittah, dijelaskan hadis-hadis bagaimana etika dan adabnya sahabat bicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah, al-imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah, beliau mengatakan apa? Qala li malikun rahimahullah ta'ala, telah berkata kepadaku guruku al-imam Malik. Imam Malik ni al-imam Darul Hijrah di Madinatul Munawwarah, sahib kitab Al-Muwatta. Dulu sebelum ada Sahih Bukhari, beliau yang pertama menyusun daripada kitab-kitab hadis. Kalau ada ungkapan ulama, as-sahul kitab ba'dal kitabillah, kitab yang paling kuat rujukannya setelah Al-Quranul Karim adalah Sahih Bukhari. Dulu sebelum ada Sahih Bukhari, al-Imam Syafi'i mengatakan as-sahul kitab ba'da kitabillah, kitab yang paling kuat rujukannya setelah Al-Quranul Karim adalah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Beliau adalah salah satu guru beliau, baik dalam ilmu hadis maupun ilmu fikih ataupun ilmu tafsir dan baqiyatul ulum. Maka beliau mengatakan, ini pesannya Imam Malik kepada muridnya Al-Imam Syafi'i. Qala li Malikun rahimahullah ta'ala, ya Muhammad, ini namanya Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan, jadikan ilmumu itu sebagai apa? Sebagai garam. Wa adabaka daqiqan, sedangkan adabnya menjadi tepung. Artinya apa?
fungsi tepungnya penting, garamnya lebih penting untuk memberikan rasa kepada tepung tersebut. Maka ungkapan daripada Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim, ini seorang ulama faqih dari Mesir, namanya Abu Abdullah Abdul Rahman bin Qasim bin Khalid Al-Utaqi Al-Misri, seorang ulama besar dalam pengikut Malikiyah, beliau mengatakan, khadimtu al-imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu 20 sana, aku belajar dengan Imam Malik selama 20 tahun. Fakana minha sanatan fil ilmi wa 18 sana fi ta'allumil adab, 2 tahun belajar ilmu, 18 tahun belajar ilmu adab. Beliau mengatakan apa? Faya laytani, ya Allah seandainya saja, ja'altu al-muddata kullaha adaban, seandainya aku bisa menghabiskan 20 tahun untuk belajar bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Ketika ilmu itu didapatkan dengan cara adab yang benar, an-natijah awi thamarah, apa buahnya? Ketika kita mendapatkan ilmu, kita menyampaikan ilmu tersebut dengan cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan kehati-hatian kita menggunakan media sosial yang ada? Jadi ada Facebooknya, apalagi. Halo, assalamualaikum. Jangan ngelamun, Pak. Ini kalau ngelamun di masjid lupa sampai tidak zikir, tidak dapat pahala itikaf. Ada lagi Instagramnya, ada lagi, ada WhatsApp historinya, macam-macam media sosial saat ini, dan macam-macam jari kita mudah untuk bicara seenaknya dan mudah untuk mengambil berita seenaknya. Bahkan kita tidak mengetahui sumbernya dari mana. Bahkan ada yang kirimkan hadis, dia main tulis ini hadis Bukhari, ini riwayat Imam Muslim, tanpa dia pelajari maknanya, betulkah Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, di bab apa Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Bahkan ada yang tulis hadis ini diriwayatkan oleh ashabu sittah. Ashabu sittah siapa saja? Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, Abi Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, main tulis. Padahal dia mengetahui bahasanya bukan seperti dialek yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kehati-hatian dalam menggunakan media sosial ini jauh lebih penting dibandingkan mengetahui berita-berita yang ada, lil maklumat, untuk pengetahuan. Maka dalam hadis disebutkan, kafa bil mar'i, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pendusta, an yuhaditha bi kulli ma sami', kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar tanpa tabayun terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, apa Allah mengatakan, idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini Allah kasih contoh, apabila datang orang fasik di tengah-tengah kalian, yang datang bukan orang soleh, Allah kasih permisalan ajib, walillahil matsalul a'la, yang datang ke tengah kalian orang fasik, bawa berita yang tidak baik, bawa berita yang tidak sesuai dengan telinga kita, apakah langsung kita tolak? Tidak. Apakah langsung kita hujat? Tidak. Apakah langsung kita maki-maki atau kita balas bikin tulisan, hai fasik, hai kafir, kamu jangan menulis seperti ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatabayyanu. At-tabayyun fi kulli mas'alah wajib. Jadi tabayyun dalam setiap permasalahan wajib hukumnya. Sehingga tidak masuk setiap berita langsung disampaikan, setiap hal langsung disampaikan. Jadi manhajnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam menyampaikan ilmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengedepankan adab dalam ilmu. Ya, ada sahabat yang bertanya, di sini diceritakan dalam Sahih Bukhari,
Nabi SAW sedang ta'lim menjelaskan. Ada sahabat yang langsung bertanya tentang mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Terus Nabi lanjutkan, setelah selesai baru Nabi jawab. Ini yang nanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam syarah Fathul Bari, dalam menjelaskan hadis Bukhari ini. Yang nanya Arab Baduy. Biasa kalau Arab Baduy itu kelakuannya wa'iyadubillah, kadang ampun-ampun di hadapan Rasulullah. Adabnya belum terlatih. Nabi enggak marah. Nabi lanjutkan, selesai pembicaraannya, Nabi tanya, tadi siapa sahabat yang nanya tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Arab Baduy tadi mengangkat, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Nabi tanya, apa pertanyaanmu? Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi menjelaskan, sampai kepada hadis, idza dhuyyatil amanah, kata Rasulullah, apabila amanah telah diterlantarkan. Maka tadi Arab Baduy tanya lagi, apa ciri-cirinya amanah sudah enggak dilaksanakan ya Rasulullah? Idza wusidatil amr fi ghairi ahlihi, apabila satu urusan dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Kata Nabi, fantadhiris sa'ah, tunggulah datangnya hari kiamat. Yang bukan ahli fatwa pegang fatwa, yang mestinya mentakhrij hadis, menghukumkan ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis hasan ghairi, ini hadis dhaif tapi punya syawahid dan mutaba'ah. Ini yang kasih fatwa siapa? Ini jemaah di grup. Kita bikin grup, grup ta'lim namanya. Ustadznya ada tiga. Ustadznya ada tiga. Yang lainnya semuanya orang awam. Ini kalau ada permasalahan, satu orang awam nanya, ini ada permasalahan, seorang suami mentalak istrinya. Ustadznya belum jawab, ini semua jemaahnya sudah ngasih fatwa. Oh kalau begitu ini jatuh talak. Oh kalau begini coba lihat, ditanya kinayah atau enggak. Yang ngeluarin fatwa bukan ustadznya, bahkan jemaahnya sudah ngasih fatwa. Jemaahnya ngambil fatwanya dari mana? Dari Mbah Google. Ta'limnya sama internet. Padahal berapa banyak kalangan orientalis saat ini, musuh-musuh Islam, yang menulis, membuat tulisan yang diambil daripada hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian diselewengkan maknanya, kemudian di akhir ditulis hadis riwayat Muslim nomor 325. Ana mau tanya, kalau antum baca begitu, apa yakin antum mudah ngecek dalam Sahih Muslim? Enggak. Yang penting ini hadis riwayat Muslim. Apalagi dia bilang yang penting yang nyampein hadis ini orang Islam, maka hadis riwayat Muslim. Akhi fillah ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disebut dengan kehati-hatian dalam menggunakan media sosial, di dalamnya muncul banyak bermunculan dihalalkannya ghibah, membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain hukumnya haram. Sepakat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Allah jelaskan dalam surat Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayya'akula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu mau memakan daging saudaramu yang sudah mayitan, menjadi mayit? Fakarihtumuh, Allah mengatakan pasti kamu menjijikkan. Maka membicarakan aib seorang muslim asyaddu tahriman, lebih diharamkan bahkan lebih daripada perbuatan seseorang yang memakan daging saudaranya sendiri yang sudah menjadi mayit. Jadi baru lihat, baca, sudah komen. Oh balas. Maka jarinya, ini jarinya juga masuk neraka. Matanya yang sibuk baca, matanya juga kena masuk neraka. Telinganya juga sama. Maka kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, menjelaskan apa ghibah yang diperbolehkan. Artinya bukan beliau menghalalkan ghibah,
Tapi ini dianggap kalangan awam sebagai ghibah, tapi sebenarnya dia bukan termasuk apa? Ghibah. Salah satunya apa? Untuk tahdzirun nas, untuk mengingatkan manusia, boleh diingatkan, hati-hati dengan kelakuan fulan. Karena fulan ini telah melakukan ini-ini, akan berdampak kepada umat Islam seperti ini. Cukup. Bumbunya jangan banyak-banyak. Sesuai dengan apa yang kita ketahui secara zahir amamana. Dan yang kedua, di dalam menafsirkan hadis di dalam medsos yang kita baca, ini juga jangan langsung dipahami secara literal, tapi ditanyakan kepada guru-guru dan para asatid dan ustaz-ustaz yang ada, sehingga kita tidak salah dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man kadzaba alayya muta'ammidan." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku? Kadzaba. Nabi enggak mengatakan kadzaba, tapi man kadzaba alayya. Siapa yang sengaja walaupun satu kali berdusta memakai namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaklah dia menyediakan tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala wa iyyatu billah. Maka media sosial yang ada kita gunakan umat Islam, digunakan untuk wasailud dakwah, digunakan untuk kepentingan dakwah. Kalau kaidah dalam ilmu usul fiqih, terutama dalam fiqih madhab Imam Syafi'i, beliau yang menyusun kitab usul fiqih, ada kaidahnya, al wasail laha hukmal maqasid. Jadi perantara satu hal ini boleh digunakan untuk menunjang sampainya sebuah kewajiban. Ustaz, ana dengan adanya medsos ini, ana bisa mengundang teman-teman yang lain untuk hadir dalam majelis ilmu. Ahsan, tayyib, silahkan. Ustaz, ana dengan adanya medsos ini, ana bisa menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Tayyib, ahsan, ini baik. Ana bisa undang untuk solat subuh berjamaah. Ana bisa undang untuk solatul maghrib ma'al jamaah. Anda bisa undang untuk melaksanakan solat yang lain-lain, pelaksanaan solat lima waktu dengan ma'al jama'ah. Ini ahsan. Tapi kalau sifatnya sudah digunakan untuk mencari aib orang lain, untuk mendengar dibukanya aib orang lain, apalagi yang curhat istri kepada siapa? Kepada orang lain. Istri orang curhatnya kepada suami orang lain. Ini bukan ciri-ciri wanita salihah. Apa Allah katakan dalam Al-Quranul Karim? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi kaum laki-laki ini menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Kata Al-Imam Ibn Kathir, kenapa jadi pemimpin? Yaqumuna 'alaihi bin nahyi wal amr. Karena dia memerintahkan untuk taat kepada Allah, melarang daripada maksiat, memberikan nafkah. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah daripada harta yang Allah berikan. Fas-salihatu qanitatun. Wanita yang saleh adalah wanita yang taat. Taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hafizatun lil-ghaib bima hafizallah. Ini syahid hadhihi al-ayah. Dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak ada, bima hafizallah, terhadap sesuatu yang Allah jaga. Kita suami istri sudah Allah tutupkan aibnya, jangan dibuka di depan umum. Istrinya lagi ribut sama suami, dia pasang di medsos, pusing kepala, rumah tangga tidak bahagia. Akhirnya orang yang ngebacanya, rumah tangganya enggak bahagia. Kalau gitu kesempatan saya untuk masuk mendekati istrinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya yang baca nanti di sama-sama Facebooknya jadi mikir, jadi su'udzon. Ini kenapa istri saya nulis begini? Apa pusingnya? Nafkah sudah saya berikan, tarbiyah anak-anak saya sudah sampaikan, pendidikan yang baik saya sudah sampaikan. Akibat daripada tangan, akibat daripada lisan, akibat daripada mata, semuanya menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, penggunaan medsos ini sebagai wasilah, bukan ghaya. Masya Allah, dengan adanya medsos, ana semangat ta'lim afdal.
Ini bisa lihat di YouTube yang lain-lain, tausiahnya para asatid, para ustaz, para ulama afdal. Juga jangan sampai sibuk di medsos tapi tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Karena hadirnya kita dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu agama, juz'un minal ibadah, bagian daripada ibadah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, hadis yang sahih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal aizzah, ini yang perlu kita jalankan, al-ihtiyat, kehati-hatian. Yang kedua, kita lihat penggunaannya ini ada istifadahnya atau tidak, ada manfaatnya atau tidak. Kalau mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya, fatarkul aula, maka ditinggalkan lebih utama. Oh, manfaatnya lebih besar, Ustaz, ahsan, tayyib, jalankan. Ada kaidah dalam ilmu fikih, darbul mafasid, darbul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi mencegah kemudaratan yang akan datang ini lebih utama, kata as-salafus salih terdahulu, dibandingkan apa? Membuat sesuatu kemaslahatan. Ini kalau dicegah ini lebih utama. Ini darbul mafasid, sesuatu yang mudaratnya lebih besar, maka ditinggalkan apa? Mudarat yang lebih besar, untuk menjaga supaya tidak terjadi kebatilan. Maka alim ulama terdahulu, medsosnya apa? Media sosialnya tiap hari baca Al-Quran, dia hafal hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kalau kita belajar hadis-hadis yang pendek, maka harusnya kita saat ini yang hadir di hadapan ana minimal 100-200 hadis sudah hafal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hafizahullah taala, al-Imam al-Muhaddithin, beliau menghafal 1 juta hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Bukhari, dia menghafal 200,000 lebih hadis-hadis yang sahih yang beliau dapatkan dengan sanad yang muttasil sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikumpulkan dalam Bukhari dan Muslim ada 12,000 hadis. Nah, ini kita programkan anak-anak kita saat ini mulai menghafal beberapa hadis. Ada hadis al-arba'in al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Sudah masuk Isya? Belum. Berapa menit lagi? Ta'limnya sampai jam berapa? Jam 9. Apa sampai waktu Isya saja? Kalau ta'limnya ikut imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Syafi'i, jadi buka kitab selepas Isya, nanti nutupnya sebelum solat subuh. Pengikut salaf. Jadi kalau pengikut khalaf ana enggak tahu. Pengikut khalaf bain al-maghrib wal isya, itu pun juga alhamdulillah enggak apa-apa. Yang belajar selepas Isya buka kitab ditutup sebelum subuh, belum tentu jadi ulama. Tapi mudah-mudahan di akhir zaman bainal maghrib dan isya tapi istiqomah dikerjakan, walaupun tidak jadi orang alim, minimal jadi pencinta orang alim. Ya, ini terjadi. Terjadi saat ini. Medsosnya di mana-mana isinya cari aib orang lain saja. Sudah keenakan, kata ulama, ini ungkapan ulama, bitakrir yuhsalu ta'thir. Perkara yang diulang-ulang jadi sifat. Orang kalau setiap hari bicara kejelekan orang lain, tiap hari yang dicari aibnya orang lain, ini satu hari enggak ada berita tentang aib orang lain, pusing kepalanya. Ana bingung ini kok medsos sepi ya, kok di grup enggak ada pembahasannya. Jadi bikin grup taklim tapi isinya tiap hari aitab, tiap hari ghibah, tiap hari namimah. Kalau grupnya seperti itu, maka wajib antum keluar daripada grup yang seperti itu. Tapi kalau dalam isinya ta'lim, ada wa'id, mau'idah, ada hadis-hadis disampaikan dengan apa? Hadis-hadis yang benar, hadis-hadis yang sahih, Al-Quran beserta penjelasannya dengan tafsir-tafsirnya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kasih nomor hadisnya, kasih judul bukunya, biar teman-teman itu mencari. Sehingga medsosnya cuma wasilah. Oh,
Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya panjang. Akhi, hadisnya nomor berapa ya? Oh, dijelaskan. Antum buka saja kitab Arba'in An-Nawawi. Dia buka. Udah, ngasihnya jangan panjang-panjang kalau di medsos. Jadi umat Islam ini ada semangat untuk thalabatul ilm. Untuk menuntut ilmunya ini ada. Jadi 15 menit lagi Isya. Kita buka interaktif saja. Kepada ikhwan yang ingin bertanya, ini silahkan. Dalam pembahasan ini atau di luar pembahasan, fadhol. Ada mic-nya enggak untuk sampai ke sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah ketika kita mendapatkan berita informasi medsos yang disebarkan isinya banyak mengurangi atau banyak uang di berbagai agama banyak uang sedikit. Kita ingin agar diluruskan atau mentazimnya. Tapi satu sisi apabila kita lakukan kan ada cukup besar, ada kemungkinan terjadinya pembek saling serang. Tapi kalau kita pertimbang, kalau kita lihat kan, itu untuk merupakan kesempatan. Tapi kadang-kadang ini bisa memberikan suatu yang dilema, Ustaz. Mungkin untuk ada memberikan saran. Yang kedua, kita sekarang banyak sekali kalau bukan masalah dakwah di medsos itu bukan masalah politik. Ini dua hal yang berbeda sekali dengan politik. Kita bicara masalah politik itu kadang-kadang juga ada yang puas, ada yang bisa mengacaukan kembali. Atau bahkan ibadah apa itu mengubahi pemimpin pejabat yang mengabaikan secara muslim atau bisa mentazir seorang pemimpin itu juga tidak bisa ikatkan seperti itu. Tapi sekali lagi dalam sistem politik ini seperti apa kita punya karena kalau misalnya misalnya dulu tidak ada sistem politik seperti itu dan jika kita tidak sentasi artinya dan pemimpin terakhir ada pemimpin seperti ini saja karena pemimpin jazakumullah khairan wassalamualaikum. Tadi yang pertama tadi tentang yang kedua kan tentang politik. Yang pertama tentang yang pertama kadang-kadang sudah menerima informasi kalau dari desa. Anda ingat? Ya. Okey. Tayyib, jazakallah khair. Masyukur. Ya, kalau beritanya tentang khurafat, apalagi tentang hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, ini kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah, mukmin dan mukminah, ingat kita ini seorang dai. Kita ini seorang yang dilantik Allah Subhanahu wa taala menjadi pendakwah. Pendakwah yang bermanhajkan dengan ilmu yang benar. Maka dalam hal ini untuk nahi mungkar ini hukumnya wajib. Dulu ada beberapa hadis palsu, hadis maudhu'at namanya. Jadi sama beberapa guru-guru kita di Jami'ah Darul Ulum dicontohkan kadang beberapa hadis palsu itu ada kumpulannya. Misalnya tukang badinjan, tukang terong namanya. Tukang terong ini supaya laku, dia bikin hadis. Barang siapa yang makan terong dapat pahala sekian hasanat. Udah jelas-jelas palsu. Ada beberapa hadis maudhu yang jelas-jelas lafadznya tidak dipakai di kalangan bangsa Arab. Nah, ini ada misalnya di grup ataupun di Facebook yang lain-lain dan kita tahu itu salah. Maka kita wajib untuk menegurnya. Namun menegurnya dengan cara yang hikmah. Kita sangka baik, mungkin orang itu meletakkan juga dia ngambil dari orang lain. Tapi kita sampaikan yang benar. Akhi fillah, wallahu alam, Allah yang lebih mengetahuinya. Setahu ana, yang ana dengar daripada alim ulama, yang antum sampaikan ini bukan hadis, bukan juga athar qaulu sahabah dan juga fatwanya para alim ulama. Dijelaskan. Kalau dia tidak terima, hisabuhum 'ala Allah.
Urusan mereka dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'ala rasulu illa al-balagh. Tidaklah tugas nabi-nabi, para rasul kecuali hanya menyampaikan. Tapi disampaikan dengan cara yang hikmah. Jangan juga menyampaikannya dengan cara yang batil. Jadi manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah mencegah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Ini ada orang wa'iyadzubillah suka menghina kita, mencaci kita, bahkan dia benci kepada umat Islam. Apakah kita balas mencaci maki, balas membencinya? Tidak. Tampakkan akhlak kita kepada mereka. Jadi diceritakan bagaimana kisahnya beberapa salafus saleh terdahulu yang bisa mengislamkan orang lain dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tatbik. Ini kita pakai. Jadi menghilangkan yang mungkar dengan cara yang ma'ruf. Maka ayat dalam Al-Qur'an selalu menyebutkan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil mungkar. Kemudian yang kedua mengenai masalah politik. Politik praktis. Tidak ada salafus saleh di kalangan ulama-ulama terdahulu yang terjun dalam politik praktis. Mereka memberikan fatwa. Mereka memberikan menyampaikan ayat-ayat dan hadis. Namun tidak terjun dalam dunia politik praktis, yang mana dunia politik praktis sistemnya sudah dibentuk bukan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ada apa? Siasat dalam Islam. Gimana siasatnya? Apakah Rasulullah tidak bersiasat? Nabi SAW adalah manusia yang paling tinggi memiliki siasat. Siasatnya Allah katakan, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Jadi siasatnya Rasulullah, atau bahasa merekanya politik. Jadi politiknya Rasulullah secara umum mengajak manusia yang tidak taat untuk taat kepada Allah. Manusia yang tidak bertauhid untuk bertauhid kepada Allah. Yang ngelihat orang yang enggak salat, dideketin enggak bisa, diajak enggak bisa. Pakai siasatnya. Oke. Kalau begitu kita punya istri, suruh deketin istrinya. Kita punya anak, suruh nasihatin anaknya. Kalau dia susah, kita bantu kesusahannya. Ini bagian dari mana apa? Bagian daripada siasat. Sama saat ini lagi gencar-gencarnya dilakukan orang-orang politik praktis. Ustadznya di lobi, ulamanya di lobi, kiainya di lobi. Masuk sana masuk sini, akhirnya ustadz terpecah belah. Sama-sama alumni Timur Tengahnya juga dipecah belah. Kenapa? Karena menyibukkan diri dengan hal yang tidak dicontohkan Allah dan Rasulnya. Nah, umat Islam bukannya tidak berpolitik. Ini harus digarisbawahi. Islam tidak mengenal politik, tapi Islam mengenal siasat, yaitu siasat fi da'wah. Ajak orang yang tadinya enggak sholat menjadi sholat, yang enggak pernah hadir dalam kajian ilmiah duduk dalam kajian ilmiah. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat Ali bin Abi Talib dalam peperangan Khaybar, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Nabi? Ya Ali, la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairu laka min humarin na'am. Satu orang bisa mendapat hidayah dengan sebab dakwahmu, dengan sebab ajakanmu, ini lebih baik dibandingkan engkau mendapatkan unta-unta dengan punuk yang merah. Ini kinayah. Lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia beserta isinya. Maka kita melihat ini bagusnya bagaimana? Bagusnya kita bersiasat untuk mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Kalau masyarakatnya sudah taat, janji Allah apa? Insya Allah dihadirkan pemimpin yang taat. Ustaz, boleh enggak kita menghujat pemimpin? Tidak diperbolehkan. Boleh enggak mencaci maki pemimpin? Tidak diperbolehkan. Asalkan pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah dan tidak melarang kita untuk melaksanakan hal-hal yang fundament dalam Islam. Ana kasih contoh, ini ekstrim. Kalau sampai presiden kita dia bilang umat Islam di Indonesia enggak boleh sholat, ketika dia ucapkan itu tidak ada kewajiban antum untuk taat kepada presidennya. Yang mau sholat silahkan, yang mau pakai jilbab silahkan, yang mau bikin taklim mingguan, bulanan, harian, yang mau ngaji hadis silahkan. Asalkan hal-hal yang fundament dalam Islam, rukun iman, rukun Islamnya dia enggak ganggu,
kita tidak boleh menghujatnya. Kalau dia salah kita tegur, itu masuk dakwah yang hak. Kalau dia berbuat zalim, kita ingatkan tentang kezalimannya. Jadi tidak ada celah di medsos, ini pejabat fulan, ini begini. Akhirnya kita jadi hakim, sibuk ngurusin aib orang lain, lupa dengan aib diri kita sendiri. Nah, tapi ketika terjadi apa? Hal-hal yang di hadapan kita, sesuatu yang mungkar. Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di hadapannya, hendaklah dirubah dengan tangan dan kekuasaannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Al-karaha fil qalb 'anil ma'siyah. Benci di dalam hati terhadap maksiat. Wadhalika at'aful iman. Ini adalah selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman ini benci kepada maksiat. Kira-kira kalau yang senang di hatinya maksiat, ana mau tanya, akhi fillah, masih punya iman enggak di hati? Allahu a'lam. Sudah masuk waktu isya. Mau azan dulu. Fadhal. Hey, I'm sorry.
Ada yang lainnya? Yang ingin tanya? Fadhil. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau kita dapat tulisan di medsos ya, baik via apapun, pakai WhatsApp, Instagram, Facebook, yang lain-lain, ikhwatal aizah, ana ingatkan, antum pelajari dahulu sebelum dikirim kepada yang lain. Karena penyebar kebaikan mendapat pahala kebaikan, penyebar keburukan juga mendapatkan apa? Dosa keburukan. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, man sanna fil Islam, barang siapa yang mencontohkan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan pahalanya. Barang siapa yang mencontohkan sesuatu yang tidak baik kemudian diikuti orang lain, dia juga mendapatkan pahala dosanya. Wala yanqusu min athamihim syai'a, maka tidak dikurangi daripada dosa orang yang melakukan. Maka salaf mengatakan, ini kenapa Fir'aun la'anatullah alaih dosanya paling banyak, sebagai contoh pejabat-pejabat yang zalim, yang ingkar, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Katakan, dia mengatakan kepada Musa, ana rabbukumul a'la. Jadi contoh diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Nah, setiap orang yang mengikuti tingkah laku perbuatannya, semuanya dosanya juga apa? Sampai kepada Fir'aun la'anatullah alaih. Begitu juga kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi, afdhalun nas, manusia yang paling mulia, ajwadun nas, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali memberikan contoh. Nah, apa yang kita baca? Kita lihat ini yang namanya tabayyun, dibaca. Dilihat kalau kita seorang masyaallah, seorang muslim yang sedang talabatul ilm, kemas cek hadisnya, hadisnya benar, maknanya benar. Kemudian ana insyaallah niat untuk mengamalkannya. Maka sebelum kita mengamalkan, kita boleh sampaikan kepada yang lain. Karena dakwah ini ada perintah dalam Islam yang tidak semuanya kita mampu mengerjakan. Jadi ada orang miskin tapi alim, ngajarin bab haji dan umrah. Sedangkan jemaahnya semuanya jemaah orang yang mampu. Jemaahnya sudah berangkat haji dan umrah, ustadznya belum berangkat. Kenapa? Karena ustadznya belum memiliki apa? Kemampuan. Jadi enggak semua ilmu dalam Islam yang mampu kita tatbik amaliyah semuanya. Yang kita mampu kita kerjakan, yang tidak mampu apa? Tetap kita wajib untuk sampaikan. Tapi apa? Suruh tabayyun. Kalau sudah jelas-jelas beritanya hoax, apalagi jelas-jelas tidak menggunakan riwayat ataupun tidak jelas, afdal antum tidak sebarkan. Jadi khawatir jadi penyebar keburukan. Oh, fulan melakukan ini, fulan melakukan ini. Kalau litahdir ataupun untuk mengingatkan manusia supaya tidak terjerumus kepada kesesatan fulan, ini diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada niat, as-sukutu afdal, maka diam, ini bagian daripada yang terbaik agar kita tidak terjerumus kepada kemungkaran yang lebih besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lainnya? Fadhil. Waalaikumsalam. Sebelumnya, kalau kita membaca mungkin bermanfaat kan setiap masa, tapi kalau kita
Nah itu kalau masyarakat apa yang kita putusnya bisa dari bagaimana putusnya kalau kita dari apa yang berarti kurang efektif mengaplikasikan menurut dari dasar kita padahal sudah coba bisa dari yang ada istilah dosa jariah. Jadi jari ini diambil dari sesuatu yang mengalir. Jadi orang Arab bilang nahrun jari, sungai yang mengalir. Ini ada bahasa dosa jariah. Jadi untuk bagaimana memutuskan dosa yang mengalir seperti ini? Yang pertama, ini kan sebuah kemungkaran ya. Yang pertama kita taubatan nasuha. Ini terutama jemaah malam ini yang biasa kirim broadcast sesuatu yang tidak jelas, stop. Yang kedua, ingat antara fitnah, ghibah dan namimah ini 11-12 bedanya tipis. Yang kita lagi habis sholat berjamaah hadir ta'lim, terus di luar ketemu dengan beberapa ikhwan yang gak sholat sama kita di sini. Terus kita ngomongin, coba fulan, coba isya dia gak sholat, maghrib dia gak sholat. Ini pahala duduk kita, pahala sholat maghrib kita, pahala sholat isya kita, karena dia omongin tadi, itu pahalanya diambil sama orang yang kita omongin. Padahal apa? Belum tentu dia gak sholat di sini, dia apa? Tidak sholat. Bisa jadi dia gak sholat di sini, dia sholat di masjid yang lain. Tapi antum sudah ghibah. Coba lihat. Ngaku pengikut salaf. Walal maghrib, walal isya. Walal subuh. Tambah lagi, lal jum'ah, walal jama'ah. Antum ini mau jadi hakim. Makanya seperti ini untuk menghentikan. Bagaimana dosa jariahnya? Saat ini kita menyampaikan hal-hal yang baik dan mengingatkan kepada ikhwan tentang pentingnya untuk tidak bicara bidunil ilm, tanpa ilmu. Oh, ini aplikasinya kita yang buat. Bahkan grupnya kita yang jadi adminnya. Kalau yang seperti ini adminnya minta maaf, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan bagaimana yang ma'ruf yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Darulqutni dan Imam Al-Haythami dalam kitab Majma' Zawaid. Beliau mengatakan wa rijaluhu wa rijalus thiqat. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab dalam mentarbiyah tawanan-tawanan yang ditangkap. Ini enggak langsung dipancung. Maka kejadian dengan beberapa pasukannya langsung dipancung. Langsung dipancung, langsung dibunuh. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, kamu enggak beri makan dia roti. Kamu enggak coba untuk dakwah kepada dia. Kamu tidak mengajak tentang bagaimana syariatul Islam dan tauhid kepada Allah. Maka beliau mengatakan, wallahi fashhad, demi Allah saksikan ya Allah, aku tidak memerintahkan mereka untuk membunuhnya. Artinya, jangan sesama muslim, sesama non muslim pun kita tidak diperbolehkan untuk mencaci maki, untuk ghibah dan namimah kepada kaum muslimin, asyaddu tahriman, lebih diharamkan lagi. Jadi motivasinya apa? Saat ini hati-hati dengan tangan kita. Tulis yang baik, sampaikan yang baik, dapat cerita dipelajari dengan baik, sudah cukup apa sebarkan. Masuk langsung sebar, masuk langsung sebar, masuk langsung sebar. Yang penting ujungnya hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Ashabus Sunan. Kalau yang nulis, berapa banyak terbukti yang mengajar anak-anak kita umat Islam di negara-negara Eropa ternyata adalah kalangan orientalis yang agamanya dari apa agama? Al-Yahud wa Nasara. Belajar Bukhari, belajar Muslim. Bahkan ada dosen Islam saat ini yang juga mengeluarkan fatwa kalau dalam Bukhari dia bilang ada 500 hadis palsu. Wa iyadu billah. Ada lagi yang keluarin fatwa kalau dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan zaman. Wa iyadu billah. Yang seperti ini menyebabkan kita perlu apa? Tabayun fi kulli ahwal. Untuk tabayun dalam setiap keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Cukup. Sampai subuh enggak? Kalau tanya Ustaz, apa dalil mengakhirkan isya untuk majelis ilmu? Ini sedikit tambahan sebelum ditutup. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Rasulullah mengatakan, laula asyqqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan sedikit untuk mengakhirkan solat isya. Dengan syarat, diakhirkan boleh, tapi pelaksanaannya tetap ma'al jamaah, bahkan jemaahnya lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.